Oke sahabat tani, ini adalah penampakan cabai rawit serasi. Cabai rawit tipe menggantung yang sangat bagus untuk kualitas ketahanan virus dan kualitas buahnya juga keras. Tidak seperti cabai rawit varietas menggantung lainnya. Dan untuk cabai rawit serasi ini sangat mudah sekali untuk perawatannya. Bagus ditanam di musim penghujan maupun musim kemarau. Jadi kelebihan cabai rawit serasi ini untuk karakter tanamannya tinggi dan buahnya gerombol-gerombol ataupun sangat lebat sekali. Setiap peruasan ataupun ketiak daun itu bisa muncul 3 buah ataupun sampai 4 buah. Jadi untuk volume produksi buah bisa 3 kali lipat lebih. Dan untuk ketahanan layu fusarium juga mantul sekali cabai rawit serasi ini. Untuk ketahanan virus gemini juga sangat toleran, sangat kuat. Cabai rawit serasi tipe menggantung ini sangat bagus, lebih cepat panennya. Umur 80 hari sudah bisa petik karena sudah mulai merah. Oke sahabat tani, ini di bagian atas, permukaan atas cabai rawit serasi bakalan bunga masih tumbuh full. Dan untuk buahnya sampai atas pun masih super. Nih, sangat keras sekali. Nah, jadi buahnya keras sampai dalam-dalam sana. Dan perantingan yang bawah pun full. Jadi cabai rawit serasi dari Wiji Tani ini terobosan masa kini yang memenuhi kebutuhan para petani yang menyukai buah cabai menggantung, karena cabainya juga bagus, kualitas buahnya keras, bobot, dan untuk perawatannya lebih mudah. Masa panen lebih singkat. Jadi untuk para petani semua di seluruh Nusantara, jika ingin menanam varietas menggantung, tanamlah cabai rawit merek serasi dari Wiji Tani ini. Karena tergolong perawatannya sangat mudah. Jadi untuk budget yang kita keluarkan untuk perawatan cabai rawit serasi ini sangat minim sekali. Untuk sahabat tani bisa lihat, bakalan bunganya masih full yang atas dan bawah juga sudah full untuk buahnya. Keriting daun ataupun serangan tungau aman. Untuk perawatan cabai rawit serasi ini, kami insektisidanya cuma menggunakan piridaben seperti Turso, Nomit, dan Samit. Lalu di rolling menggunakan Abamectin, misalnya Dimolis, Dinomec, ataupun Abacel. Itu saja. Untuk insektisida ulat gerayak dan hama lalat buah, kami menggunakan BM Promak dimix dengan Seledol ataupun Lambda Siholotrin. Itu sudah cukup. Lalu spray nutrisi dari atas di fase generatif seperti ini, kami menggunakan nutrisi B Protonmak, bisa ditambah dengan Kalimak Top. Itu saja sudah cukup. Lalu untuk pengocorannya kami menggunakan NPK Yara 1616, itu dosisnya 1 gelas saja, Kapos 3 sendok, Proton Max 1 tutup. Itu suplai nutrisi yang lewat kocor. Bisa ditambah dengan fungisida racikan sahabat tani yang tepung 2 sendok. Sudah cukup. Akan tetapi jika tanaman kurang maksimal untuk pembungaan ataupun pertumbuhannya di kisaran
umur 65 hari ataupun sampai 80 hari bisa dilakukan pemupukan tunggal, pemupukan susulan yang komposisinya NPK Yara 16-16 ataupun grower bisa, Novatek, lalu bisa ditambah dengan humid acid dari Dharma Ayu itu, NPK humid acid itu bagus. Untuk dosis yang kami pupuk susulkan di sela tanaman ataupun di sebelah pangkal tanaman itu kurang lebihnya 3-4 sendok makan. Patokan kami volume untuk pemupukan tanaman 1500 pohon kami menggunakan Vertifos 50 kilo, NPK Yara 16-16 50 kilo, humid acidnya yang dari Dharma Ayu itu 5 kilo, itu sudah cukup. Kalau mau 10 kilo juga bagus, bisa ditambah Novatek 5 kilo saja. Lalu kita mix jadi satu, biar tercampur dengan rata. Lalu kita tinggal masukkan ke lubang pemupukan susulan tersebut. Jadi untuk pemupukan susulan ataupun spray dan kocor itu sangat simpel sekali. Setelah pemupukan susulan selesai, kita pengocorannya cukup pakai air biasa saja. Kalau di musim kemarau seperti ini, kita kocorkan ke pupuk susulan tersebut supaya pupuk susulan bisa terurai dengan optimal. Oke sahabat tani, jadi untuk perawatan spray, kocor, dan pemupukan susulan cabai rawit serasi ini sangat simpel, mudah, dan irit. Dan hasilnya juga memuaskan. Demikian paparan mengenai perawatan ataupun suplai nutrisi dan spray kocor fungi serta insek ke tanaman cabai rawit serasi ini. Simpel, irit, mudah, hasilnya memuaskan. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Semoga video kami bermanfaat. Salam petani Indonesia dan sehat selalu.